perasaanmu Bapak bawa ke taman ini? Saya senang banget diajak ke sini, Pak. Soalnya di sini tenang, damai, rasanya gimana gitu. Santai lah bro, jangankan Siti, macan aja denger gombalan gue langsung jinak bro. Dasar lo bro, buaya berkulit cicak. Udah, lu diem aja bro, dengerin nih pantun gue. Ya udahlah, ayo gue dengerin sampai kelar. Buah jambu dimakan monyet. Pak Tani main layangan. Buat kamu Siti yang manis, I love you lah. Aduh. Bro, bro, lo tahu nggak orang kalau isi pulsa bawa HP. Nah lo isi pulsa bawanya karung. Nggak nyambung banget bro. Pantun lo kayak orang beli pulsa bawa karung bro, gak nyambung, sumpah lah. Wah lu bro, biasalah gue kan masih pemanasan, wajar lah salah. Canda terus lu bro, serius dikit napa? Gue kan pengen denger pantun gombalan rajanya si Raja Gombal. Bukannya ngeles bro, bukan gue lagi ngeprank. Lo semua penonton, kena prank. Oh, you're so funny. Canda terus lo bro. Ya udah, gue serius nih. Lo denger pantun yang sesungguhnya. Ya udah, cepetan. Makan ketupat di warung Pak Ramli. Jangan lupa dikasih lauk ikan teri. Kalau sempat aku kesini, itu semua karena kecantikanmu, Siti. Wah, hebat, 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 hebat. Iyalah bro, gue kan raja dari rajanya tukang gombal. Pantesan ya, dulu pas kita sekolah, semua cewek di kelas semuanya jadi mantan kamu. Itu gak seberapa bro. Lu tahu kan Bu Ros? Kenapa emangnya Bu Ros bro? Dulu kan Bu Ros pernah jadi pacar gue bro. Gara-gara tiap hari gue gombalin. Makanya pas pelajaran dia, nilai gue bagus terus. No. Wah, gila kamu bro. Ngambil kesempatan dalam kesempitan aja. Kan lu juga bagus nilaimu. Gara-gara sering nyontek sama gue. Wah, emang gila lu bro. Ibu guru udah tua aja, lu sikat. Gimana yang muda? Waduh, mana si Siti ini? Mana lagi pengen ngopi ini? Aku pergi ngopi ke luar aja kayaknya ya. Lumayan nanti dapat cuci-cuci mata di sana. No. Semoga di sana nanti bertemu sama orang yang baik hati yang boleh bayarin aku kopi. Kan lumayan gratis. Oh.
Lah, Ibu Rosnya yang mau sama gue. Bukan gue yang mau sama dia. No. Iya, tapi lu kan pacaran sama dia. Gue pacaran sama Bu Ros biar gue dapet nilai yang bagus. No. Iya deh, terserah lu lah. Ngeles terus lu dari tadi. Ngomong-ngomong bro, udah sore nih. Cabut yuk. Ya udah yuk. Gue juga mau malam mingguan nanti. Yuk, gas lah. Cabut kita. Wah, lu bro, gas-gas kayak bensin lu full aja. Canda mulu. Jalan yuk. Dek, bapak pesan kopi hitam satu ya. Cepetan. Iya pak. Apa bapak mau pesan makanan juga? Gak usah lah dek. Bapak mau ngopi aja dulu. Kalau begitu silakan tunggu di meja pak. Nanti pelayan akan menghantarkannya. Dek, mana dong kopi bapak? Sudah setengah jam bapak nunggu. Kopinya gak jadi-jadi. Aduh. Maaf pak, pelayan kami masih sakit perut. Tunggu sebentar ya pak. Waduh, sakit perut dibawa-bawa. Bapak udah sakit kepala nih, dari pagi gak pernah ngopi. Bapak juga sakit kepala dibawa-bawa. Lain kali jangan bawa kepalanya pak. Loh kok kamu ngeyel? Cepetan. Oh iya, maaf pak, saya cuman bergurau saja, mohon dimaafkan ya. Ya udah, bapak maafkan, lain kali kamu jangan seperti itu. Kualat kamu sama orang tua. Siap pak, siap. Gue mau ajak lu ke rumahnya Siti besok bro. Gimana, bisa nggak lu? Kita ngapain ke rumahnya Siti, bro? Kita PDKT sama dia, bro. Ya, kali aja salah satu dari kita bisa jadi pacarnya dia, kan? Oke lah, bro. Walaupun besok gue ada acara, gue tunda aja. Yang penting bisa duduk bareng sama Siti. Siap. Besok gue mau bawain Siti bunga. Lu pikir Siti mati bro, sampai mau lu bawain bunga? Gak sekalian, bawain temennya aja bro, biar wangi. Ah, dasar lu bro, cowok bunting. Meledak mulu dari tadi. Emang lu besok bawain Siti apaan? Palingan gue bawain buah-buahan buat Pak Amir. Lu mau PDKT sama Siti apa Pak Amir bro? Perhatian banget sama Pak Amirnya. Sama Siti lah. Itu mah teknik biar cepet dapet restu dari Pak Amir. Cie cie. Yang naksir sama Pak Amir pakai malu-malu segala nih. Diam gak lu? Gue turunin lu di sini biar tahu rasa lu. Iya, gue diam. Jadi berapa harganya deh itu kopi itu? Bapak sudah kesal ini. Mau pulang, Bapak. Oh, come on. Ye, Bapak lagi marahan ya sama bininya. Kamu jangan banyak ngomong. Cepat hitung berapa? Ya udah, saya kasih gratis berhubung bapak lagi galau. Waduh, baiknya kamu, Dek. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Besok-besok bapak datang lagi. Tenang saja. Oke? Bapak pulang dulu. Oh iya, Pak. Siap.
Siti, apa kabar? Baik, Mas. Masnya apa kabar? Baik juga. Siti, senang nggak Mas ajak jalan-jalan ke taman? Senang banget, Mas. Apalagi di sini ditemenin sama Mas. Siti, bisa aja dah. Mas mau ngomong sesuatu, boleh nggak? Iya, Mas. Ngomong aja. Gini loh. Mas sudah lama naksir sama Siti. Siti mau nggak jadi pacarnya Mas? Siti nggak mau jawab. Mas kan ingin tahu jawabannya. Waduh, cuman mimpi. Aduh, mana ya besok ketemu Siti lagi? Diterima nggak ya besok kalau aku deketin dia? Oke, okay, you ready? Kamera, roll, action. Hai teman-teman, jangan lupa untuk ditunggu episode selanjutnya, karena kita akan kedatangan karakter baru. Oh iya, like, comment, dan subscribe-nya sangat berarti buat kami. So, see you next episode.